Baru-baru ini, kru Zakat TV berpeluang menemubual salah seorang muzaki atau pembayar zakat yang telah mengeluarkan zakat di Lembaga Zakat Selangor sejak lebih 10 tahun yang lalu. Dr. Hairul Nazim Abu Hassan merupakan seorang doktor yang mengusahakan kliniknya sendiri di Bangi Selangor ini berkongsi perasaan apabila pertama kali menunaikan zakat pendapatannya di Lembaga Zakat Selangor. Kita rasa sangat lega, rasa susah nak cakap lah ya, sebab kita rasa dah lepas tanggungjawab. Sebab pada saya zakat tu yang paling utama lah ya, untuk bayar zakat. Kita ada juga yang kita dengar yang orang nak bayar zakat boleh terus kepada asnaf semualah, tapi saya percaya sistem yang ada kat Malaysia ni yang terbaik lah untuk kita salurkan zakat. Kita maksudnya apa tu, sampai kepada target group lah. Saya memang tahulah bila kita berniaga kita perlu keluarkan zakat, sedangkan petani pun ada zakat apa, pertanaman kan, emas pun ada keluarkan zakat. So pada saya zakat bila kita berniaga kita perlu keluarkan zakat gitu, untuk sucikan harta kita lah. Dengan itu secara tak langsung kita boleh tolong orang. Menurut beliau, zakat yang dikeluarkan bukan sahaja memberi ketenangan, malah membuka pintu rezekinya. Alhamdulillah, perniagaan sangat-sangat alhamdulillah lah, majulah ya, insya-Allah ramai orang datang ya. Lepas tu kita amal yang kita tunaikan makin bertambah ya. Kalau kita kira untuk bayar cukai, untuk bayar zakat tu, dia makin naik, makin naiklah, bertambah, makin bertambah. Bagi beliau, setiap manusia perlu saling menolong, termasuk juga dalam menunaikan ibadah zakat yang secara tidak langsung dapat membantu insan yang memerlukan. Saya sangat gembiralah, susah nak digambarkan. Sebab pada saya, kalau kehidupan kita kena share, kita kena tolong semua orang. Macam mana kita boleh seronok, gembira dengan hidup kita, orang lain pun berhak untuk dapat benda yang sama. Dan sepatutnya kita tak boleh ambil, tak tahu yang kat luar sana ada orang yang perlukan bantuan lagi lah. Sebagai salah seorang pengeluar zakat di negeri ini, beliau amat berharap agar asnaf yang menerima bantuan zakat di negeri ini dapat memanfaatkan sebarang bentuk bantuan yang diterima. Okay, insyaAllah pada penerima-penerima bantuan zakat boleh manfaatkanlah apa yang kita dah dapat. Dan tapi pada masa yang sama kita juga kena berusaha untuk keluar daripada kelompok yang penerima lah. Kalau boleh kita jadi pula penyumbang pada zakat, insyaAllah. Kepada yang belum tunai zakat, kena tahu dan wajib keluarkan zakat, insyaAllah ya, untuk dapat keberkatan dalam hidup lah. Okay, kepada Pusat Zakat Selangor, saya sangat-sangat berterima kasih. Saya tahu anda semua memang dah buat kerja yang sebaik mungkin, dah capai kepada orang-orang yang perlu. Walaupun ada kata-kata yang negatif, anggaplah itu sebagai satu cabaran je lah untuk kita lebih maju lagi, insyaAllah. Semoga tindakan beliau mengeluarkan zakat peniagaannya menjadi contoh kepada lebih ramai peniaga untuk mengeluarkan zakat di negeri ini, serta segala usaha peniagaannya akan diberkati dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.